Si kancil anak nakal. Nggo kali jongko Yani ya. Si kancil anak nakal. Suka mencuri. Suka lucu. Mencuri timun. Si kancil anak nakal. Suka mencuri timun. And then ayo. 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 Lekas. Mau kamu. Lekas. Mau kamu ya. Halo teman-teman Sin. Halo teman-teman. Mau kamu ya. Fati ya. Fati halo teman-teman Sin. Le meme halo teman-teman. Nah. Ya, ya jangan teman-teman cungi le ya. Ini My Honey makan bacang ya teman-teman. Ini yang dari ketan itu. Terus dikasih ini ada ayam swiwi, ada daging babi, dan juga ada jamur tungku itu ya. Dan itu dia minta dulang alias minta disuapin. Honey, halo Sin. Mang Jung Li to. Say hello Sin. Halo teman-teman. Le se kong ah. Saya makan. Dia enggak bisa ngomong soalnya mulutnya lagi penuh dengan makanan ya teman-teman. Ini video aku lanjutin di hari keesok harinya ya. Sekitar jam 11-an aku mengestim bakpao ya ini buat sarapan. Belum sempat sarapan, ternyata si bocil pengen mengantar maminya berangkat kerja sampai di Pasicam ya teman-teman. Ya ini aku ikut si bocil ngantar maminya karena mungkin si bocil itu kangen mengantar maminya pergi bekerja kayak gitu ya. Karena sebelum pandemi itu ya aku dan si bocil itu sering banget mengantar kayak gini ya, mengantar ke Pasicam untuk menyaksikan maminya berangkat kerja. Dan ini tempat Pasicam itu yang sering aku naikin kalau aku mau berangkat ke libur ke Mongko ataupun ke Sansuipo itu ya, aku sering naiknya dari sini ya. Dan ini aku udah nyampe rumah, langsung aja pulang ya, habis menyaksikan maminya naik bis langsung pulang karena cuacanya di luar itu pas panas banget pada waktu itu, panas banget ya pada saat itu. Di siang hari udah kan hari saat ini itu musim panas ya, jadi ya ampun kalau panas itu ungkep panas banget. Dan aku dan si bocil jadi langsung pulang. Sampai di rumah aku dan si bocil mau sarapan dan aku mau bikin kopi dulu karena dari pagi itu belum ngopi ya teman-teman. Kalau kerja belum ngopi itu rasanya aku itu spaning karena udah kebiasaan ya kalau pagi itu aku ngopi dulu. Jadi kalau nggak ngopi itu rasanya kayak pusing gitu. Sebelum sarapan saya mau merebus ini ya teman. Ini ramuan yang udah disajikan oleh neneknya si bocil. Ini maco. Pokoknya saya nggak tahu ini namanya apa. Ini disuruh direbus sama air. Terus direbus 2 jam ya teman-teman.
Ini aku masukin ya, setelah aku cuci, aku masukin, nggak usah menunggu mendidih. Dan direbus selama 2 jam ya teman-teman. Ya, sempet. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama kita, Retia dan si Bocil. Tapi si Bocilnya lagi asik minum sama nonton TV ya teman-teman. Jadi si Bocil gak menghiraukan. Dan ini sudah jam setengah satu ya. Sudah jam setengah satu. Saya baru sempat sarapan. Ini itu kayak bakpao itu dalamnya dalamnya apa ya, ayam, dalamnya itu ayam. Dan tidak lupa sambil minum kopi, karena kok baru sempat sarapan aku tadi, kan si Bocil ada sekolah 1 jam, aku tungguin 1 jam, terus aku pulang sampai rumah itu aku nge-steam ini sebentar ya, ini kan cuma aku hangetin sebentar gitu karena sudah masuk di kulkas. Ini dalamnya kayak gini loh teman-teman, dalamnya itu jamur sama daging ayam ya. Karena ini tadi aku habis mengantar maminya si Bocil ya. Maminya si Bocil tadi kan berangkat kerja dan si Bocil minta mengantar maminya. Jadi aku sama si Bocil itu keluar mengantar maminya ya. Terus ini baru pulang, aku baru sempat sarapan. Ini steam mimpau. Steam pau. Dan si Bocil minum. Ini ada sodanya ya, rasa melon tapi ada sodanya. Tadi belinya pas waktu ngantar maminya si Bocil, aku juga beli cemilan. Karena apa? Sama maminya si Bocil suruh milih cemilan kan sayang gratis. Jadi akunya milih ini, teman-teman. Tadi itu masuk di toko $12 ya. Pokoknya semua itu serba $12 dan pembukaan baru di mall dekat flat aku ini ya. Di bawah rumah itu pembukaan baru. Terus aku milih ini satu paketnya itu $12 dan ini juga $12. Kalau si Bocil suruh ngambil malah dia cuma ngambil minuman ya. Kalau aku yang ngambil cemilan. Ngambilnya dua kan, disuruh disuruh ngambil, kamu mau makan cemilan apa kamu ambil, ya udah aku secara tidak sungkan-sungkan aku ngambil dua. Selesai sarapan lalu aku mau lanjut menyapu lantai ya. Ini sapu lantainya seperti biasa yang aku gunakan ya. Ini sebenarnya pakai sapu ini itu aku kurang suka banget ya, karena debunya itu kalau ada angin itu malah terbang. Ini kan aku kalau nyapu yang pasti menghidupkan kipas ya, karena kalau nggak menghidupkan kipas juga kepanasan si Bocil. Jadi meskipun nyapu pun aku juga menghidupkan kipas, jadi terkena kipas itu kayak gimana ya, kalau ada rambutnya itu malah rambutnya itu terbang-terbang gitu.
Tapi ya gimana lagi, karena vacuum cleanernya masih belum bisa dipakai ya, masih rusak dan belum ada gantinya. Jadi aku itu setiap hari nyapunya ya begini ya teman-teman, habis nyapu ini langsung aku pel gitu. Jadi pas pada waktu ngepelnya itu pasti itu ada rambutnya ya, karena kalau menyapu pakai ini benar menurut aku itu nggak bersih ya, debunya itu nggak bisa hilang kan. Beda lagi kalau di vacuum, kalau di vacuum kan langsung debunya itu langsung disedot gitu ya. Kalau kayak gini itu susah banget, malah rambut dan debu itu pada terbang. Sebenarnya aku itu kayak nggak telaten kayak gini, karena apa, kalau pas ngepelnya itu harus jelimet gitu ya, anu ngambilin rambutnya itu. Tapi ya gimana lagi, udah kak tugas negaranya begini ya, dijalani aja. Dia bikin susu coklat sendiri.